Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih di atas kepercayaan yang telah pun diberikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar selaku pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Bina Upaya dan juga kepada Yang Berhormat Datuk Syarani Muhammad selaku pengerusi Lembaga Pengarah YBU yang telah memberikan kepercayaan untuk melantik saya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif YBU yang baru berkuat kuasa pada hari ini. Dan insyaAllah saya akan cuba sedaya upaya saya untuk memikul amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada saya ini dengan sebaik mungkin. Dan sudah tentu saya mengharapkan sokongan dan kerjasama daripada semua pihak, khususnya staf dan juga kaki tangan YBU untuk sama-sama membawa YBU ini ke satu tahap yang lebih baik daripada apa yang kita ada pada hari ini. Misi. Maka saya cuba akan bawa YBU ini ke satu tahap yang lebih baik lah daripada apa yang kita ada sekarang ini, sesuai dengan hasrat dan harapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk menjadikan YBU ini adalah sebuah vehicle ataupun agensi ataupun badan yang bertanggungjawab ataupun dipertanggungjawabkan untuk isu-isu yang berkaitan dengan pembasmian kemiskinan, khususnya yang melibatkan aspek membina upaya masyarakat di peringkat golongan kita bawahan. Sebenarnya bidang pengurusan ini bukan satu bidang yang baru kepada saya. Saya sebenarnya awas almost 24 years, 25 years as a government servant, dan saya banyak terlibat dalam menguruskan sebuah organisasi. Dan pada masa yang sama, YBU ini sendiri bukanlah satu benda yang baru dan asing bagi saya, sebab saya terlibat secara langsung dari segi penubuhan YBU ini daripada hari yang pertama lagi. Dan untuk makluman juga, saya adalah merupakan lembaga pengarah kepada YBU ini sendiri sehinggalah hari ini. Daripada hari pertama YBU ini ditubuhkan sehinggalah kepada hari ini. Mungkin ada pihak beranggapan bahawa this is mungkin a political gift, because kan saya baru kalah daripada dalam pilihan raya bertanding di Parlimen Bukit Gantang. Tapi saya percaya Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga Yang Berhormat Datuk Syarani selaku orang penting dalam YBU ini bukan melihat dari aspek itu, tetapi mungkin melihat dari segi pengalaman saya dalam pentadbiran, dan mereka mungkin merasakan saya berkemampuan dan berkeupayaan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini. Dan sudah tentu pengalaman dan kebolehan saya juga diambil kira lah. Dan sudah tentu bagi pihak diri saya sendiri pun, saya juga bertanggungjawab untuk membuktikan kepada pihak yang memberikan kepercayaan kepada saya ini bahawa saya mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada saya ini. It's not purely just some sort of like political gift lah.